Tahun 1960-an, Angkatan Udara Prancis melihat kebutuhan untuk memiliki pesawat tempur dengan kemampuan lepas landas dan mendarat vertikal atau VTOL. Pesawat ditujukan untuk misi penetrasi atau pengintaian dan serangan pangkalan udara, serta direncanakan untuk mengganti Mirage 3E. Pada bulan September 1960, proyek Mirage 3V pun diluncurkan. Selanjutnya, pada 29 Agustus 1961, Kementerian Pertahanan Prancis memerintahkan desain dan pengembangan dua prototipe Mirage 3V untuk diproduksi oleh Dassault Aviation dan Sud Aviation. Prototipe pertama dibangun untuk membuktikan kelayakan konfigurasi dengan menggunakan turbojet yang ada dalam penerbangan subsonik. Tahap ini melahirkan Mirage 3V Balzac atau Mirage 3V01. Sementara tahap selanjutnya adalah untuk menerbangkan pesawat 2 Mach dengan mesin angkat dan propulsi yang lebih kuat, pesawat yang akhirnya akan menjadi Mirage 3V. Mirage 3V01 menggunakan 8 mesin pengangkat Rolls-Royce RB1621 dan Stigma TF106 dengan afterburner. Ini adalah versi Prancis dari turbofan Pratt & Whitney JTF10. Mesin dipasang hampir secara vertikal 2x2 di antara intake udara mesin jet. Mesin angkat disuplai udara melalui 4 intake yang terletak di atas badan pesawat. Pipa knalpot akan tertutup saat pesawat melakukan penerbangan normal. Balzac melakukan penerbangan stasioner pertamanya pada 12 Februari 1963. Sebuah versi baru dari mesin TF106A3 dipasang. Pada tanggal 18 Maret 1963, dalam penerbangan uji ke-17, pesawat melakukan transisi pertama dari penerbangan vertikal ke horizontal. Dan pada tanggal 29 dilakukan siklus lengkap pertama, yakni dari lepas landas vertikal, penerbangan horizontal, dan pendaratan vertikal. Mirage 3V01 sendiri memiliki panjang 13,10 meter, bentang sayap 7,32 meter, serta berat kosong 5.360 kg. Pesawat bisa mencapai kecepatan maksimal 0,9 Mach. Sekali lagi, prototipe pertama memang sekedar untuk menguji kelayakan desain, belum berpikir soal kecepatan supersonik. Dari pengujian Balzac, pihak berwenang menyadari konfigurasi yang dipilih lebih kompleks dan rumit dari yang mereka perkirakan. Namun mereka masih menunggu perkembangan di prototipe kedua. Mirage 3V02 memiliki desain yang lebih besar. Pesawat memiliki panjang 16,3 meter dan bentang sayap 8,8 meter. Sedangkan berat kosongnya adalah 6.750 kg. Pesawat menggunakan badan pesawat Mirage 3 tetapi mengadopsi sayap Balzac. Pesawat dilengkapi dengan turbofan Stigma TF306 dan melakukan penerbangan pertamanya pada 22 Juni 1966. Hasilnya tetap mengecewakan. Perilaku lateral pesawat selama fase transisi terbukti lebih bermasalah daripada di Balzac. Pada 28 Maret 1966, karena alasan teknis dan keuangan, Kementerian Pertahanan Prancis akhirnya menghentikan program meskipun mengizinkan pengujian untuk dilanjutkan. Pada bulan Juni 1966, NATO juga meninggalkan program pesawat supersonik lepas landas vertikal. Dassault melanjutkan pengujian, dan selama uji penerbangan ke-11 pada 12 September 1966, pesawat mampu mencapai kecepatan 2,03 Mach. Ini menjadikannya sebagai satu-satunya pesawat VTOL di dunia yang telah memecahkan 2 Mach. Angkatan Udara Amerika sempat tertarik dan mengirimkan pilotnya untuk melakukan pengujian, tetapi sejumlah kecelakaan terjadi termasuk pesawat yang hancur di udara. Amerika juga mundur dan ini menjadikan program akhirnya benar-benar dihentikan. Sebenarnya Mirage 3V menunjukkan sejumlah keberhasilan dalam penerbangan termasuk mencetak rekor tercepat untuk pesawat VTOL, tetapi dalam pengembangan selanjutnya dipastikan akan menghadapi kendala besar. 8 mesin angkat yang digunakan tidak meninggalkan banyak ruang untuk bahan bakar, belum lagi ruang untuk senjata atau sistem yang lain. Mirage 3V beratnya sekitar 1,4 ton di atas Mirage 3 dasar, tetapi kapasitas bahan bakar dan muatannya hanya setengahnya. Akibat minimnya bahan bakar, seorang pilot Angkatan Udara Amerika yang dikirim untuk menguji pesawat harus melontarkan diri karena kehabisan bahan bakar saat operasi kecepatan rendah dan melayang. Pesawat itu pun kemudian jatuh dan hancur.
Demikian sahabat jantan apa informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap kunjungi kami di www.jantabang.com dan www.flatjona.com. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam, fly like an eagle, fight like a falcon. Like that's all I'm going to take today. Okay, sir. Thanks for coming. Have a good flight. Hey, thank you, guys. Appreciate it.